Eh, Syidah. Zan, duduklah. Ibu tak sangka Izan datang jumpa ibu kat sini. Yalah, tak boleh jumpa dekat ofis kan sebab ibu tengah pindah ofis. Ofis baru tu lebih bagus. Jadi Izan lebih selesa bekerja. Dah berpuluh ribu kali ibu tenung gambar tu. Selepas tenung gambar tu, rindu ibu pada Izan tak hilang juga. Izan aja. Habis saya, macam mana? Ayah Izan tu nak orang faham kehendak dia aja. Nak orang faham cita-cita dia. Hal keluarga dia tak kisah pun. Sebab nak sedarkan ayah Izan, ibu tegarkan diri, terpaksa berpisah dengan Izan. Tuhan saja yang tahu betapa ibu rindu pada Izan. Ibu. Ibu. Sejak kita berpisah, ni kali pertama kan kita berdua je. Ibu, ibu ada perkara nak kongsi dengan Izan. Hai. Lain macam sikit aku tengok kau hari ni. Hakim, Hakim, kau perasan tak? Aku dah haus lah. Aku nak pergi order air sekarang. Korang nak air apa? Hei, takkan sampai sekarang kau tak tahu aku suka minum air apa? Tahulah. Bagus. Bagus dia dah pergi. Kenapa dengan kau ni? Hah? Sakit semacam. Aku ada hal nak bilang kau. Aku dah lama nak bilang kau, tapi tak ada peluang je. Okey, Adi, cakaplah. Okey. So, aku dah mula rapat dengan seorang lelaki ni. Tapi aku tak tahu macam mana nak approach dia. Kau ajarlah. Sebab kan kau pernah pikat hati si Syakir tu. Tu bolehlah. Tapi sebelum tu, kau kena beritahu aku siapa lelaki. Betul apa tu mamak tu? Cepatlah, cakap. Dah kenapa ni? Itulah. Sakit tahu tak? Sorry. Ini lah. Korang cakap pasal apa ni? Sampai jadi macam ni? Eh,
Asal kau tak angkat telefon buah hati kau tu? Kau tak nampak ke? Aku kan tengah ni. Sibuk minum dengan korang. Dulu selalu herit kita datang masuk kafe ni sebab nak jumpa si mamak tu. Sekarang buat tak je? Yelah, sekarang kan aku dah kerja dengan dia. Siang malam aku asyik mengadap. Sebab tu Hafiz kasihlah aku chance jumpa korang. Hey Izan, kau tak boleh buat PM macam tu tau kat boyfriend kau. Kan lagi? Aku jumpa korang bukan nak berbual pasal Syakir tu. Aku sebenarnya ada perkara lain yang lebih penting nak kongsi dengan korang. Pasal apa? Di balik tudung ni dah tak ada mahkota yang menjadi kebanggaan bagi wanita. Ibu dah tak seperti wanita lain. Berapa lama ibu mengidap penyakit ini? 2 tahun. Ikutkan hati, ibu tak nak kongsi dengan Izan juga. Tapi kenapa? Bukankah Izan? Izan. Ibu cari Izan bukan ibu nak minta simpati. Tak ada niat ibu pun dalam hati. Macam marah aje ni. Give me a break lah. Tadi call, sekarang teks. Jangan paksa aku respon lah. Kau jangan marahlah Kak Syakir. Manalah dia tahu dalam fikiran kau tu serabut dengan ibu kau. Aku tak tahulah macam mana perasaan aku terhadap ibu aku. Memanglah ada pertalian darah. Izan, darah tu lebih pekat dari air tau. Memang darah tu lebih pekat. Tapi air boleh siram darah sampai darah hilang bersih. Syakir, mulai hari ini, I nak you serahkan semua tugasan I tentang seminar tu pada Izan. Ma'am, seminar perhubungan tu projek besar. Boleh ke Izan handle seorang? Lagipun topik seminar tu tentang perhubungan ibu bapa. Sedangkan Izan belum pun berumah tangga. You berbual macam you tak pernah pergi sekolah. Berapa ramai pegawai yang menguruskan kes cerai? Sedangkan diorang tak pernah bercerai pun. Itu semua bergantung pada ilmu, kemahiran mereka. Syakir, you jangan underestimate Izan. Oh. Ma'am, maksud saya kita kena market seminar itu sebagai Mother Daughter Project. Baiklah, ma'am. Nanti saya uruskan permintaan you. Kenapa awak nak suruh saya keluar? Aku belum cek saya lagi. Saya dah periksa Encik Syedah tadi, kan? Tapi awak tak pegang perut saya. Saya ni tengah pening-pening kepala. Saya mual-mual. Kalau cuma pening-pening aja, Mak tahu apa nak buat. Is, biar Mak bawa Syedah keluar dulu. Yalah. Ya? Mari, Syedah. Kenapa? Mari, ikut Mak. Mak ni. Keadaan Cik Syedah lebih mendesak dari minggu lalu. Dia mati-mati sangka dia mengandung. Mana boleh dia mengandung? Dia baru saja gugur. Cik Syedah rasa tertekan. Begini ajalah. Apa kata Cik Iskandar cari seorang yang pakar, boleh bantu dia terima realiti.
saya ada kenalan seorang coach kehidupan. Hello, ini Cik Izan yang berikan coach kehidupan ke? Hi, give me your IC. You're pregnant, right? No. I'm not pregnant. I come here because... Wait. You called just now, right? You say you want to come? Yes, it's okay, I handle. Alright. Cik Iskandar. Ini Cik Izan. Saya Iskandar. Yang call tadi. Gosok minyak ni. Nanti pelan-pelan pening hilang. Mak. Yes. Mak. Ini Cik Izan. Coach kehidupan. Dia cuba baikkan Syeda. Yalah. Cik Izan boleh tolong kan? Biar saya pujuk dia. Cik Syeda. Saya Izan, coach kehidupan. Apa kata Cik Syeda balik dulu, tenangkan fikiran, rehatkan badan. Mungkin ada pesakit lain nak jumpa doktor. Jadi apa kata untuk hari ini Cik Syeda balik rumah dulu, rehatkan badan. Nanti lain hari saya akan jumpa Cik Syeda di rumah. Boleh. Cik Izan. Terima kasih banyak ya. Saya minta diri ya. Izan, Izan. Kenapa you masuk office ni? Ha? You sakit ke apa? Ke you keluar pergi jalan-jalan? You keluar dengan siapa? Relax, Syakir. Kenapa you macam panik ni? Tak ada apa-apa yang you perlu risaukan. Apa tak panik dengan message you? I call you, tak jawab pun. I tak rasa perlu pun untuk I jawab. Lagipun, I sibuk sangat. Ni pun I baru habis jumpa klien. You jumpa klien? I tak tahu pun you jumpa klien. I need to know who your clients are because I need to know the cases you are handling. Relax, Syakir, relax. You lupa ke perbualan kita dulu? Biarpun I kerja dekat sini, I masih boleh teruskan khidmat coaching I. You lupa ke you buat-buat lupa? Kenapa I ambil berat tentang you? I nak jaga kebajikan you, I nak jaga kesihatan you sebab tak lama lagi you akan pikul tanggungjawab lebih besar. Tanggungjawab lebih besar. Maksud you? Mem Nora nak you ambil alih tugas dia. For a start, she wants you to handle the parenting seminar. You biar betul. Puan Nora tak bincang apa-apa pun dengan I? Itu I tak tahulah. I cuma ambil arahan daripada dia aja. Jangan lupa pakai baju hari tu. Baju? Baju apa? Baju yang I belikan you. Buat apa? Sebab you kena pakai baju tu bila kita ada meeting dengan events manager. Events manager. Ya. Yeah. Okey.
Terima kasih, pengurus projek, syarikat penaja dan juga rakan-rakan kursi kami yang akan bersama-sama menjayakan seminar perhubungan. Hari ini, Memnorat tidak dapat hadir, jadi mesyuarat ini akan dipengerusikan oleh Cik Izan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sejauh ini, dah banyak perkara yang kami bincangkan. Ada apa-apa lagi soalan? Sebagai organizer, saya nak pastikan yang seminar kami ini dapat sambutan yang besar. Jadi, apakah langkah-langkah yang boleh kita lakukan? Okey, pasal hal ni kami dah bincangkan. Kita tarik badan-badan akar umbi, badan kebajikan baik di bawah naungan pemerintah atau badan swasta untuk mengambil bahagian. Malah kita dah pun dapat jawapan daripada mereka. Betul kan, Syakir? Ya, betul-betul. Kami pun dah hubungi badan-badan tersebut. Saya syorkan para peserta untuk mendaftar melalui badan-badan yang mereka selalu kunjungi. Dengan cara itu, kami akan dapat penyertaan yang besar. Tapi dapatkah usaha ini menjamin mereka datang ke seminar kami ini? Baik soalan tu. Memang langkah ini tak dapat menjamin penyertaan. Oleh sebab itu, kami galakkan badan-badan untuk memberikan insentif. Seperti siapkan pengangkutan, memberi voucher dan lain-lain semata-mata untuk menarik mereka. Cukup baik strategi Cik Izan tu. Terima kasih. Kita tak mampu gagal kerana sudah berhabisan banyak wang untuk menganjurkan seminar ini. Cik Izan, Cik Izan yakin ke yang seminar tu boleh berjaya? Sebab kejayaan tu bukan semata-mata kerana strategi aja. Implementasi. Implementasi juga penting. Tapi macam mana implementasi itu boleh berjalan dengan lancar kalau time management kita sendiri kelam kabut? Datang kerja lewat, tak jaga deadline. Bawa apa ni, Mak? Kau ni macam tak biasa pula. Bau je dah tak tahan. Apalagi minum. Hai, selamatlah kau, Syida. Apa pula untuk Syida? Ubatnya untuk kau. Saya? Kenapa pula Mak kau nak kat saya pula? Kalau kau betul-betul nakkan bini kau mengandung, kau mesti minum satu hari pagi, satu kali petang. Minum. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Is. Cik Izan. Silalah masuk. Is. Sini, Is. Izan yang kita jumpa kat klinik tu. Tahulah. Apa dia nak buat dengan Syida? Alah, Mak ikutkan sajalah. Mak tak tahu tak apa. Asalkan Syida sihat macam tu. Kalau Syida dah sihat, kita juga yang senang nanti. Halo? Ya. Alamak. I forgot lah. Okey, I go and see you now. Okey, bye. Mak, saya nak kena pergi dululah. Tunggu kejap, Is. Habis, apa nak Mak nak buat? Alah, Mak ikutkan aja. Mak buat bodoh je. Is. Cik Izan, saya ada hal penting sikit. Saya pergi dulu. Buatlah Mak cari rumah sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya ni Izan, coach kehidupan. Nanti dulu. Sebelum awak soal siasat menantu saya ni, saya nak tanya. Awak dah berumah tangga? Awak dah ada anak? Ya tak ya. Kalau tak kahwin, mana ada anak? Aku ni pun satu.
Ngengok. Teruskanlah, teruskan. Saya teruskan ya. Cik Syida, bila Cik Syida... Syida ni hadapi masalah mengandung. Masalah keguguran. Soal orang kahwin-kahwin. Awak belum pernah berasa kahwin. Jadi macam mana awak boleh tolong? Makcik, saya bukan nak tolong Cik Syida dapatkan anak. Habis? Sebenarnya saya nak tolong Cik Syida betulkan... Oh, cakaplah dari tadi. Teruskanlah, teruskan. Awak ni datang sini nak berbual dengan mak saya ke dengan saya? Saya nak cakaplah ni. Saya diberitahu Cik Syida kata Cik Syida mengandung. Bila doktor beritahu Cik Syida mengandung? Doktor tak cakap saya mengandung. Tapi doktor tu mana tahu? Badan saya, saya yang dapat rasakan. Tahulah saya. Tapi seronok tahu bila saya tahu saya mengandung. Lepas ni balik kerja nanti, kawan-kawan saya semua happy tahu kalau saya dah mengandung. Kenapa Cik Syida cakap macam tu? Sebab dorang tu semua nak saya masuk Mama's Club. Club tu hanya untuk orang-orang yang dah ada anak saja. Bagaimana perasaan Cik Syida bila tak dapat jadi member club tu? Setiap kali saya nak pergi kerja, saya stres. Waktu makan pun saya stres. Sebab dorang tu semua sibuk. Sibuk berbual pasal anak. Dah pandai cakap, dah pandai jalan, dah pandai tiarap. Saya kat tepi, ngah aje. Dah ke doktor sahkan yang Cik Syida benar-benar mengandung? Lagi dalam ruangan Pesan Izan. Apa khabar semua? Kali ini saya tanya khabar pula. Tapi sebenarnya tanya khabar ni penting tau. Ia menunjukkan kita prihatin dan sayang. Siapa pun dalam dunia ni mahu disayangi, mahukan perhatian. Jangan ingat wang saja perlu. Cinta dan kasih sayang juga tak kurang pentingnya dalam hidup. Ada masanya kasih sayang lebih penting dari wang. Okeylah, itu saja pesan Izan kali ini. Jumpa lagi. Bye. Ayah Izan tu nak orang faham kehendak dia je. Nak orang faham cita-cita dia. Hal keluarga, dia tak kisah pun. It's Monday today. Come on, Izan. Wake up. Wake up. No Monday blues. No Monday. Apa
Kenapa kau tiba-tiba timbul? Izan, kau lupa ke pos pesan Izan semalam? Dia yang pesan, sekarang dia pula yang lupa. Betul juga, eh? Yalah, aku kan selalu ambil kau daripada rumah. Lepas tu hantar kau pergi mana-mana. Kenapa? Sekarang aku dah tak boleh buat itu lagi ke? Boleh ke kau buat macam tu lagi? Yalah, mana tahu nanti ada orang cemburu. Mana ada? Alah, entah-entah kau tu. Takut Syakir cemburu kan? Yalah, sebab korang kan dah rapat. Hakim. Kalau kau nak tahu, aku ni sebenarnya suka kau tau. Ha? Aku cemburu lah bila aku tahu kau dengan Ilya. Aku percaya kau. Ha? Sebab kau nak bunuh aku ni. Sorry. Hakim. Kaulah lelaki paling baik yang aku pernah jumpa. Kau sanggup ketepikan diri kau untuk tolong aku. Kau tak ego macam lelaki lain. Aku selesa berkawan dengan kau. Tapi apa, Izan? Tapi kau tak boleh lepaskan Syakir? Bukan, Hakim. Bukan. Bukan tentang Syakir. Ini tentang Ilya. Aku tak nak hancurkan hati dia. Dia kan kawan kita. Memang Ilya kawan kita. Zan. Zan. Kau dah kenapa ni? Sedap, eh? Kek ni? Wah! Buat kek hari jadi ke? Tahu ayah, hari jadi ayah belum sampai lagi. Hari jadi Izan kan akhir tahun ni. Nasib baik ada telur kat rumah ni. Ha? Kalau tak, habis satu rumah kena rimbat. Eh. Pecah juga nanti mangkuk ni. Izan, Zan. Buat bertenang, Zan. Cakap dengan ayah. Siapa yang buat Izan marah? Ayah. Izan dah salah cukup tahu, ayah. Orang yang benar-benar sayang Izan, Izan tak nampak. Sekarang ni Izan dah rimas. Rimas. Tak habis-habis kongkong hidup Izan. Makan minum Izan, pakaian Izan hari-hari. Tak pergi meeting punya pun dia nak tentukan. Eh, dia fikir Izan ni robot ke apa? Ha? Eh, Izan. Ha. Cakapnya cakap ni, siapa lelaki yang Izan marahkan ni? Zan, ayah masuk bilik, eh? Izan, you tengok ni, ada aturkan semua mesyuarat you dengan staff ataupun dengan orang luar. Penuh satu bulan. Habis tu, masa I jumpa klien I, bagi coaching. You dah boleh lupakanlah coaching you kat luar tu. You takkan ada masa. Lagipun apa yang you dapat daripada syarikat ni dah cukup untuk tampung hidup you.
Lupakan jelah kucing you kat luar tu. Chucky, dengan kucing, I dapat kepuasan tajamkan kemahiran I. Dan juga I dapat dekatkan diri dengan masyarakat melalui bantuan terus-menerus. Kamu, Nizan, you nak kena fikir sebagai entrepreneur. Okey. Pertama, you nak kena what matters is dollars and cents. Okey. Faedah masyarakat tu belakang kira. Syakir, I hormat buah fikiran you tu. You boleh buat apa saja yang you fikir baik. Dan tak semestinya I kena setuju dengan pandangan you. Apakah doktor dah pastikan yang Cik Syida mengandung? Perlukah saya konfirmkan lagi? Saya mengidam tahu. Hari ini menjadi mengidam saya. Awak mengidam tak bermaksud awak mengandung. Ada juga orang mengidam padahal tak mengandung. Tapi mengidam saya hari ini lain macam betul. Rasa mengidam tu boleh timbul bila awak bayangkan yang awak mengandung. Apa Cik Syida bayangkan yang Cik Syida mengandung kerana nak dapatkan layanan baik yang pernah Cik Syida dapat masa mengandung dulu? Cik Syida, awak boleh kawal fikiran awak. Percayalah, Cik Syida boleh mengawal keadaan tubuh Cik Syida. Cik Syida harus bersikap adil pada diri Cik Syida sendiri. Cik Syida... Cukup! Awak tak payah cakap banyak-banyak dengan saya. Sekarang saya nak tanya. Pernah tak awak mengalami keguguran? Tak ada kan? Tak pernah kan? Jadi, awak tak tahu hati seorang ibu bila kehilangan seorang anak. Ibu tegarkan diri, paksa berpisah dengan Izan. Tuhan saja yang tahu betapa ibu rindu pada Izan. Masa Syida, Cik Izan nangis tadi. Pergi minta maaf. Tak perlu. Sepatutnya saya yang patut minta maaf dengan Cik Syida. Saya tak sepatutnya menangis depan Cik Syida. Cik Syida kan klien saya. Klien? Tapi saya anggap awak macam kawan. Saya suka bila awak cakap awak nak datang rumah saya. Duduklah. Asal saya boleh teks suami awak suruh dia belikan makanan. Sejak saya gugur, saya rasa sunyi sekali. Awak bayangkan saya duduk dalam rumah ni seorang-seorang. Abah Is kena pergi kerja.
Mariam? Cik duduk dengan adik Iskandar sebenarnya. Cuma hari itu saja cik balik sini. Bila saya duduk rumah ni seorang-seorang, macam-macam bermain dalam fikiran saya. Jiwa saya kosong. Tapi bila saya tahu saya mengandung, saya taklah rasa sunyi. Sekurang-kurangnya saya rasa saya ada teman. Apa lagi yang Cik Syida rasakan bila Cik Syida anggap diri Cik Syida itu mengandung? Bila saya mengandung, Abang Islam saya macam kuih. Dia tak kasih saya lipat baju, membasuh, apa lagi memasakkan. Sanggup dia panggil part-time mate tiap-tiap minggu untuk bantu saya kat rumah ni. Macam tu rupanya. Cik pun rasa bersalah. Cik dengar aja cakap Syida. Sepatutnya cik mesti sedarkan Syida. Biar dia tahu dia tak mengandung. Selepas saya gugur, Abang Is tak ambil kisah langsung pasal saya. Dia biarkan saya buat kerja rumah macam dulu. Bukan itu saja. Dia tak pernah lekat pun kat rumah. Dia biarkan saya duduk seorang-seorang kat dalam rumah ni. Saya duduk termenung saja. Saya rasa amat sedih sekali. Bayi yang saya tunggu selama ni gugur. Bila saya duduk dalam rumah ni, rasa sedih tu semakin kuat. Jadi saya terpaksa cari jalan untuk lupakan. Abang sedih juga. Yalah. Depan awak aja saya tunjuk gagah. Kalau saya lemah, awak lagi lemah. Saya tak nak jadi macam tu. Adakah Cik Iskandar dan Cik Syida dah bersedia untuk membaiki hubungan masing-masing? Bagus. Sebagai langkah permulaan, saya mahu Cik Iskandar dan Cik Syida keluar bekerja. Jadi bila anda berdua berada di rumah, awak perlu tanya khabar, bergurau senda atau meluahkan apa-apa saja yang awak rasa kurang senang terhadap pasangan. Jangan disimpan dalam hati. Awak berdua harus melatih diri untuk memuji dan mengiktiraf pasangan awak. Yalah, setiap orang ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Wow. Eh, program kongsi kata tu memang baiklah eh. Okey. Alright, thanks. Thanks. Okey. Izan. Ada berita baik tau. Ratings program kongsi kata tu melonjak naik. Wah, baguslah. Jadi makin harumlah nama syarikat ni. Bukan syarikat ni je. Nama you pun akan jadi lebih popular. Bagus idea. Nasib baik saya kenalkan you dengan Cik Kol. You yang recommend I? Yalah, kenapa you tanya? I kan dah lama kenal Cik Kol, lagipun syarikat kita pun selalu buat program dengan dia.
Mungkin you lupa. Cuba you ingat balik. Betul ke? You yang recommend I pada DJ Cool. Tak ingatlah. Walaupun kalau dah lama kan. Asal you ingatkan balik. Bagus. Kita cungkil perkara yang lalu. Biar orang yang ego sedar diri. Apa yang cakap ni? Biar saya terus terang. Kalau you nak tahu, Hakim. Hakim yang recommend I pada DJ Cool. Bukan you. Syakir, you tak malu ke mengaku? Padahal usaha orang lain. Perkara kecil yang you besar-besarkan, kenapa? Sebenarnya, I dah lupa pun perkara ini. Tapi hari ini you sebut lagi. You bangga mengaku? Saja untuk besar-besarkan ego you. Hidup you penuh pura-pura. Tak ikhlas. I menyesal kawan dengan you. I menyesal ikut you kerja dekat company ini. Apa yang ibu cuba buat pada Izan selama ini? Apa maksud Izan? Ibu tak faham. Tolonglah ibu. Izan minta ibu jelaskan dengan jujur pada Izan. Izan nak jawapan yang jujur. Baiklah. Izan, di luar sana, ramai coach baru yang mahir muncul. Jadi, ibu mahu Izan lengkapkan diri Izan dengan kemahiran yang terbaru, yang lebih tinggi daripada apa yang Izan miliki sekarang. Tujuan ibu mungkin baik. Tapi ibu tak rasa terkesan ke? Macam-macam nilai keluarga yang ibu ajukan. Tapi kisah keluarga sendiri tak menentu. Pasal ibu tak dapat apa yang ibu harapkan. Sebab itu, ibu suakan nilai-nilai keluarga ini. Biar orang lain dapat belajar nilai murni dengan usaha ibu melalui syarikat ini. Kenapa ibu tak mengaku yang ibu sengaja gunakan Izan untuk kepentingan syarikat ni? Ibu cari Izan bila ibu sedar yang ibu tak dapat teruskan urusan syarikat ni sebab kesihatan ibu. Ibu lebih pentingkan syarikat ni daripada Izan. Betulkan ibu. Bicaraku kelam.